Karena apa? Mereka yang makan gandum, baik yang di Asia, baik yang di Afrika, baik yang di Eropa apalagi, yang makanan hariannya adalah gandum, sekarang ini betul-betul berada pada posisi yang sangat-sangat sulit sekali. Sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Kenapa barangnya tidak ada? Kenapa gandumnya tidak ada? Saya saat itu ke Ukraina ketemu Presiden Zelensky. Dia cerita kepada saya, ada stok di Ukraina, stok di gudang 22 juta ton, stok dalam proses panen 55 juta ton. Artinya ada 77 juta ton gandum diam di Ukraina, enggak bisa keluar karena perang. Saya bicara 1,5 jam dengan Presiden Zelensky. Naik kereta api dari Polandia ke Kiev di Ukraina, 12 jam. Ke sini 12 jam, balik lagi ke Polandia 12 jam. Pindah ke Moskow, ketemu Presiden Putin. Dia cerita juga kepada saya, ada stok gandum di Rusia itu 130 juta ton. Berarti Ukraina plus Rusia, jumlah stok gandumnya ada 207 juta ton. Bukan 207 ton loh ya, 207 juta ton. Inilah yang sekarang ini menyebabkan 330 juta orang kelaparan. Dan mungkin 6 bulan lagi bisa 800 juta orang akan kelaparan dan kekurangan makan akut karena tidak ada yang dimakan.